Terbang, keterbang. Terbang, terbang. Nama anak kedua kita terbang. Nama anak kedua kita adalah Saya kan kayak aku juga. Coba gini. Ini si Mak Lampir ini, si Munar, si apa namanya? Lupa pun aku nama kau. Mak Lampir apa kau? Hah? Munarok, Mak Lampir, semuanya. Kamu ngomong princess aja. Jadi gini, princess dari mana kau? Saya princess. Jadi dia ini sukanya itu adalah makannya makan madu. Iya. Apa rasa? Kamu rasa apa? Ngomong cepetan. Ini pertama kali biar kau tahu rasanya aku menggendong anak kedua aku. Ku berikan cintaku sepenuh hati hanya untukmu seorang. Kasih dan sayang ini hanya milikmu sepenuhnya. Sepenuhnya. Kau gadis dalam tidurku, dalam setiap mimpi indahku selamanya. Kamu yang ku pinta, hanya dirimu yang ku puja. Yang ku puja. Utamakanlah pacarmu, lupakanlah selingkuh. Hey. Utamakanlah pacarmu, lupakanlah selingkuh. Tulus, tulus, tulus. Utamakanlah pacarmu. Kiss again.
saya udah kayak sapi kan, ada banyak yang kutu dan dia mau makan saya. Sebentar, oke? Okay? 10 menit saya balik lagi. Mana di mana mau? Sekarang kita ini mau jalan dulu keliling kita ini, keliling kampung dulu kita. Ayo kita keliling kampung dulu. Ayo. Kita keliling kampung dulu, ayo cepat dulu kau keluar. Oke lah. Mana di mana kampung? Ini sambil kita jalan-jalan di kampung, kita kasih tahu sama semua orang, ini nama anak kita, wajah anak kita ya. Oke? Itu si Virci saya, bagus cantik banyakin. Iya. Ani mabok. Iya, Ani kadang-kadang memang suka mabok dia si Munaro ya. Saya udah ngomong itu istri gak bagus. Satu lagi, saya bagus aja, gak mabok. Kau jangan begitu, ini anak kita gini cantiknya ini ya. Mantep ya, kan? Ya itu betul, kayak aku juga. Sini Jasmine, sini kau. Kom. Ini dia anakku yang satu lagi yang paling mantep di dunia juga. Ayo kita jalan dulu. Semua laki kau, untuk aku mana ini? Tidak ada satupun untuk aku, ha? Semua. Bayar aja. Urusannya semua cuman kau, Bio. Kau. Bio, kismi. Tuh, agar kamu ketahu suami untuk apa? Bio. Suami untuk bayar semuanya agar kamu lahir anak-anak. Jadi gini, ini untuk kalian, teman-teman saya semua ya. Saya mau kasih tahu dulu ini semua ya. Nama anak kedua kita adalah Tang. Terbang. Nama anak kedua kita terbang. Nama anak kedua kita adalah Honey Rich Shine. Kenapa Honey? Karena ini keputusan dari ini. Si Mat Lampir dia sudah oke. Dia bilang katanya bagusan nama anaknya adalah Honey Rich Shine. Karena menurut dia cocok dengan nama Honey Rich Shine. Karena menurutnya artinya itu bagus kan? Honey artinya apa? Itu kayak madu. Bukan kayak madu, memang madu itu kalau honey. Madu kan itu? Madu. Jadi kalau madu itu kan manis sekali ya kan? Jadi mantap itu. Wow. Nah, kalau ini yang besar si kakak namanya Jasmine Richine. Kalau yang kecil Honey Richine. Ah, coba dilihat dulu wajahnya, Coba dilihat. Saya kan kayak aku juga. Coba gini. Yang kalian yang melihat, tolong kalian kasih komentar ya. Ini mirip Nastasia Shine atau mirip Robby Shine ya? Kita lihat ya anak kita mirip siapa. Kalau Jasmine mirip agar siapa? Semuanya orang ngomong itu mirip saya. Kamu mobil satu lagi beli untuk saya. Matre kali kau urusannya mobil aja. Hah? Matre lah sekarang. Mak, kurang ajar kali kau ini lama-lama. Sudah dua anak terbang dari saya. Jadi setiap anak kau mau mobil juga, jadi ya? Berapa mobil? Hah? Nanti ku belikan bajai untuk kau ya, kalau enggak ku belikan traktor dulu untuk kau. Hah? Banyak. Ya udah ada budget, woy. Budget? Apa itu? Hah? Oh, lihat. Itu untuk Jasmine juga satu lagi mobil beli. Oh, itu dia. Dia mau juga. Kayak gitu ya rupanya ya. Mantap pula kayak gitu ya. Jasmine, kau mau juga kayak gitu? Oke. Okay. Kami. Apa? Kamu jangan lupa ngomong untuk orang-orang. Kenapa itu namanya honey? Kenapa? Saya waktu hamil banyakin makan honey kan? Oh, jadi begini. Salah satu sebabnya, ya kan? Ini si Mak Lampir ini, si Munar, lupa pun aku nama kau. Mak Lampir apa kau? Hah? Menarok, malampir, semuanya. Kamu ngomong princess aja. Jadi gini, princess dari mana kau? Saya princess. Jadi dia ini sukanya itu adalah makannya makan madu. Makan madu, ya kan? Kalau saya sukanya punya madu. Punya madu satu, madu dua, madu tiga, madu empat, madu lima. Jadi banyak istri paling mantap ya kan? Tetapi kalau si Mak Lampir ini dia sukanya makan madu. Jadi setelah kita pertimbang-pertimbang kan katanya okelah setuju dengan memberikan nama anak adalah Honey Richine ya? Iya, tapi Jasmine kenapa Jasmine? Jasmine kau juga banyak makan kan? Kan kalau si Jasmine yang besar ini, dia ini adalah penggabungan. Penggabungan nama mami saya
itu namanya ada depannya ada nama mami saya dan suka makan min. Jadi digabungkan berdua itu. Ah, itulah yang terjadi. Itu rumput atau daun min? Itu daun min ya. Terus Mami, saya mau bikin giveaway juga ini semua ya. Bagi untuk saya? Untuk siapa aja? Itu problem monyet. Untuk orang enggak ada giveaway, untuk saya di mana? Oh no. Ini kan saya kasihkan untuk orang, untuk kau juga. Itu. Kau udah banyak kali mau. Ini untuk hadiah karena anak saya lahiran, saya kasih 5 juta ya. 5 juta untuk 2 orang, oke? Okay? Jadi cukup kalian apa butaian? 5 juta untuk saya juga. 5 juta untuk 2 orang saya kasih. Benar. Suami. Apalagi? Saya juga mau 5 juta. Ya kalau mau kau ikut nanti ikut di peserta giveaway. Nah. Untuk saya aja. Ayo kita jalan dulu. Apa? Aku dengarkan ini. Untuk saya aja 5 juta dan saya itu untuk orang-orang, oke? Okay? Kamu untuk saya ambil. Saya nanti untuk orang-orang. Maksud kau itu apa itu, ha? Kamu itu 5 juta untuk saya di sini di kasih kau, ha. Dan nanti itu saya buat giveaway untuk dia, saya kasih untuk dia. Oh. Okay? Itu kau tak iblis kau ini. Pasti uangnya mau kau ambil itu, ya kan? Hah? Enggak ambil jujuran. Kau enggak ambil enggak percaya aku. Jadi gini, ini penjelasan giveaway ku dulu ini. Ani maju ke depan ke sana dikit. Ah, oke. Okay. Ani okay. Udah. Jadi sambil jalan kita. Jadi gini penjelasan giveaway-nya ya. Untuk kalian cukup follow Instagram ya. Instagram Nastasia Shine, Honey Rich Shine, Jasmine Rich Shine sama Robby Shine. Kalau TikTok kalian cukup follow TikToknya Nastasia Shine Bagus Istri sama Robby Shine. Terus kalian kasih komentar paling banyak dan paling bagus komentar saya pilih nanti 2 orang yang dapat 5 juta dari saya. Ya. Dan papa dari saya banyakin cinta juga. Kau cintanya sama aku monyet. Oh, what is that? Ah? Dia mau mobil juga. Kau mau ke sana juga, ha? Butet, ha? Ayo, kau jalan ke sana, cepat, ke sana. Lari kau ke sana. Oh, oke. Mau ini banyak komplain gue. Apa? Kami. Ha? Ngomong itu. Saya cepetan lahiran kan? Ya. Banyak. Oh. Ini untuk informasi untuk kalian semua ya. Record kan di hospital? Ya, untuk informasi Nastasia ini lahiran itu cepat sekali. Dia cuma lahiran itu hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi begitu ditekan sama dia. Begitu ditekan langsung melahirkan ya. Jadi cepat sekali lahirannya. Cuma sekitar 5 sampai 10 menit. Bukan terbang itu bayi, itu lahiran. Lahiran sama terbang itu beda. Jadi lahiran sama terbang itu bodoh. Itu bodoh, itu beda. Jadi bodoh pula lagi lahiran. Oh iya bagus, saya cantik, suami jelek. Kau jangan otak kriminal kau. Kau tahu, perempuan-perempuan yang ngantri sama aku segitu banyak biar kau tahu. Cepat kau ke sana. Ha, cepat kau ke sana. Saya cinta kamu, kamu tahu kenapa? Ha, kenapa kamu? Gak untuk kamu cantik. Ha, terus gak kenapa? Untuk itu. Kamu terus? Ada bagus hati kamu. Oh, hatiku bagus? Ya. Kau matre tidak kau ini ya. Kalau matre kau salah, karena aku gak punya apa-apa biar kau tahu ya. Saya cinta kamu aja. Gak untuk ular, gak untuk cantik. Untuk hati-hati aja. Hai darling. Apa kabar? Iya, yeah, ini siapa ini? Tapi kamu problem, lihat kamu buat problem di sini di sana. Kamu cinta saya, problem. Oh, no. Saya ada lirik-lirik ini perempuan ini satu. Wah, ini agak mantap juga ini ya kan. Nama kamu siapa sayang? Lulu. Lulu? Wah, udah punya pacar dulu? Ini saya kan istri di samping. Dia setuju kalau saya kawin lagi. Kayak mana kalau kau jadi istri ke berapa? Ke 18, 19? Setuju? No. Enggak setuju? Wah, kacau. Kenapa enggak setuju Lulu? Hah? Ya enggak apa-apa ini. Dapat izin dari bapaknya juga ini. Istri saya banyak ini sekarang. Oh, enggak setuju gue tadi. Kamu laki banyakin saya bawa ini. Gagar-gagar bawa saya dari Salto Malto dan hantu dia. Oh, no. Oke.
Cantik kan? Mau pijit? Cantik. Mau coba? Luar biasa ya cantiknya anak satu ini ya. Mau coba atau enggak? Tanganku kotor. Enggak kotor? Hah? Oh, di sini banyakin selimut, kamu tahu? Selimut? Nyamuk! Selimut kau bilang pula. Nyamuk kau jadikan selimut di sini. Wah, kau lihat nih kibut-kibut. Wah, wah. Mantap. Kayak mana kita belikan juga satu ini untuk si Jasmine? Hah? Kamu ambil dari di sini aja. Mau coba itu. Kayak mana ini caranya? Ah, pertama kali dia mau pijit itu anak. Ini pertama kali ya, saya mau gendong anak saya. Ini kalian dua angle satu arah. Hah? Agak. Iya, itu namanya kebut-kebutan itu namanya. Ayo. Apa rasa? Kamu rasa apa? Gomong cepetan. Ini pertama kali biar kau tahu rasanya aku menggendong anak kedua aku, si Honey Rich Shine. Cantik kali dia ya. Kayak saya ya, kayak saya. Mirip kau lah ini, kuakuin lah ya. Itu hidup panjang, banyakin hidup. Hidungnya panjang, bukan hidup. Hidup pasti panjang. Hidup juga. Kita doakan, tapi ini hidung, oke? Semuanya panjang lah. Iya. Kamu juga panjang. Ini matanya, mata si Hani ini warnanya biru. Matanya biru juga kayak Jasmine. Kalau mamanya matanya hijau, kalau ngeliat uang, kayaknya ngeliat uang aja makan matanya hijau ya. Biar kalian tahu. Lihat, lihat, lihat. Itu cantik, lihat. Cantik ya. Terima kasih lah istriku ya. Ah, itu agar kamu buat banyakin anak sama saya, itu bagus lah, semuanya cantik. What? You wanna that one? Ini ternyata si Jasmine mau itu juga. Nanti aku belikan, jangan khawatir kau ya. Utang dulu aku sama siapa nanti, kemana nggak tahu. Ani lagi ku pegang. Ini si Jasmine lagi negosiasi dia sama orang lain. Iya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bagus dia ini, biar kalian tahu ya. Jimur hidup bagus, woy. Dia juga ngomong saya bagus. Itu lagi negosiasi si Jasmine. Kayak mana caranya? Jasmine, tolong jangan hantup dia, oke? Jangan follow mamanya. Oke? Ngomong tolong, tapi jangan hantup, oke? Touch.